Halo teman-teman, kembali lagi di channel Diary Pets and Animals, channel edukasi dunia binatang. Kali ini aku akan membahas jenis-jenis ular viper di Indonesia. Loh mas, bukannya dulu udah pernah ya? Iya, memang dulu sudah pernah bikin video jenis viper di Indonesia. Namun di video itu spesiesnya belum update. Nah, karena udah ada update spesies baru, maka akan aku remake videonya. Aku akan menjelaskan tentang seluk-beluk ular viper dulu, baru menjabarkan jenis-jenisnya menggunakan gambar. Tapi sebelum lanjut, aku minta bantuannya ya teman-teman untuk subscribe channel Diary Pets and Animals, dan jangan lupa nyalakan belnya biar teman-teman bisa menambah ilmu tentang dunia binatang karena subscribe itu gratis. Ular viper merupakan jenis ular berbisa yang tersebar di hampir seluruh dunia, kecuali Antartika, Australia, Hawaii, Madagaskar, dan Selandia Baru. Ular viper atau famili Viperidae memiliki tiga subfamili, yaitu Azemiopinae atau Vias viper, yang ini nggak ada di Indonesia ya teman-teman. Lalu Crotalinae atau Pit viper atau viper dengan lubang sensor panas. Dan Viperinae atau Pitless viper atau viper yang tidak memiliki lubang sensor panas. Tipe taring ular viper adalah Solenoglypa, dan taring ular viper ini bisa digerakkan maju-mundur. Kebanyakan memiliki jenis bisa hemotoksin, namun ada juga yang memiliki jenis bisa neurotoksin. Rata-rata ular viper ini merupakan ular yang mager alias males gerak. Mereka bisa diam di satu tempat selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, untuk menunggu mangsanya lewat. Dan saat mangsanya udah lewat, mereka akan melancarkan serangan yang sangat cepat dan menyuntikkan bisanya. Kebanyakan jenis ular viper adalah ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Jadi ular viper tetap menghasilkan telur dan menetas di tubuh induknya. Lalu calon anak akan keluar dari dalam tubuh induknya sehingga terkesan seperti melahirkan anak. Oke teman-teman, itu tadi sekilas penjelasan tentang ular viper. Sekarang langsung masuk ke jenis-jenis ular viper di Indonesia.
Thanks for watching teman-teman. Jika ada kekurangan atau kesalahan di videoku ini, mohon dimaafkan dan dikoreksi di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semuanya. Sampai ketemu di konten-kontenku berikutnya. Bye-bye.